kucing. Ketemu apa? Kucing. Begitu ketemu kucing, Abu Hurairah, kucing itu diterus dikasih minum karena kehausan. Kucing kalau kehausan gimana, Bu? Kucing kalau kehausan gimana, Pak? Meong doang, tahu tuh. Meong mau kawin dia. Kucing kalau kehausan mangap. Abu Hurairah melihat kucing mangap, kemudian dikasih air sama dia, dikasih minum, diminum. Kesian gue liatin dari tadi, mangap aja, haus ya lu. Lagi dia kasih minum, Nabi ngeliat. Kucing bahasa Arabnya hirun. Kucing ada dua bahasa Arabnya. Kalau kucing liar namanya hirun atau hirrotun. Apa? Hirrotun. Kemudian kalau kucing piaraan namanya kitun. Kitun, kucing piaraan. Kita lagi goreng bandeng, Bu. Kucing datang dari rumah tetangga ke rumah sebelah, itu namanya hirun. Bukan piaraan kita, tapi di luar kita masak bandeng, dia ada. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Itu namanya apa bahasanya? Hirun. Kucing liar. Kita beli kucing, kemudian kita piara, ada kandangnya, beraknya nggak sembarangan, makannya susu, minumnya susu, itu namanya kitun, kucing anggora. Ada yang punya kucing anggora? Ada yang punya? Tuh, kalau misalnya kucingnya piaraan disebut kitun, bahasa Inggrisnya kitty. Hello. Abu Hurairah ngelihat kucing liar haus, kemudian dikasih minum, dan dia terlihat sayang oleh kucing, sehingga Nabi julukin, ya Aba Hir, ya Aba Hurairah, wahai bapakku kucing. Bukan dia melahirin kucing. Kalau dia melahirin kucing, berarti dia juga kucing, tapi laki-laki seorang yang punya hati lembut sama kucing. Berarti kalau misalnya ada yang punya hati lembut sama nyamuk, nyamuk bahasa Arabnya ba'ubatun. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udah fama fawqaha. Nyamuk bahasa Arabnya apa, Bu? Ba'ubatun. Kalau ada yang sayang sama nyamuk, laki ibu dikerubutin nyamuk, dia lama petok. Bang, itu nyamuk banyak banget di jidat lu sama di apa namanya telinga lu. Gak apa-apa, gua sayang sama nyamuk. Berarti panggilnya ya apa, baku dong. Wahai biang keroknya nyamuk. Kecoa. Aku Hurairah, sahabat Nabi, tinggal sama Nabi, Islam sama Nabi, bergabung sama Nabi hanya 1 tahun 7 bulan. Sebentar apa lama? Sebentar. Tetapi periwayat hadisnya banyak, sehingga dia dicatat sebagai periwayat hadis, perawi hadis terbanyak di kalangan sahabat. Karena rajin nulis. Kalau Nabi bikin pengajian di Masjid Nabawi, Abu Hurairah duduknya di depan. Sama kayak Yayasan Ihsan. Ada yang minum langsung. Ada yang di depan gitu. Ya kan, ada yang di depan. Depan. Pokoknya di depan. Dia siap pena, dia siap kertas, setiap Nabi ngomong dicatat. Tuh, makanya dia punya riwayat hadis banyak. Orangnya miskin, kerek, gak punya duit. Nuh, saran orang mau jadi pinter, kudu kerek. Tuh, sahabat
muslim itu pas biasanya pinter, ilmunya banyak. Sahabat Nabi yang kaya itu ilmunya kurang tapi banyak. Siapa sahabat Nabi yang miskin ilmunya banyak? Abu Hurairah. Siapa lagi Ustaz?